Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mau review ada unit ready sudah 95%. Ini lokasinya berada di Kodau, Jati Mekar, Jati Asi. Jadi dekat banget dengan tol Jati Warna, bisa juga ke tol Jati Bening. Ke tol Jati Asi juga oke, karena memang posisi ini ada di tengah. Dan ke Pondok Gede juga oke, Taman Mini. Pokoknya ini strategis banget, karena posisinya bisa dibilang tuh ada di tengah-tengah di Jati Mekar ya. Jati Mekar, Jati Asi, Bekasi. Oke, yang saya mau review ini adalah tanah 93, bangunannya 56. Tanah 93, wow, gede banget ini. Bangunannya 56. Oke, jadi ini sebenarnya sudah pernah ada di video sebelumnya, cuma ada penambahan ya. Jadi kemarin itu foto yang awal tuh ada bagian meja dapur untuk sink itu, cuci piring ya, itu ada di dalam. Nah sekarang udah kita bongkar, dan bagian belakangnya pun juga sudah kita tambah dengan ini ya, kanopi. Oke, saya kasih lihat ya. Ini jadi video ini sudah banyak, jadi ada berbagai macam tipe ya, maksudnya yang saya videokan itu, karena memang luas tanahnya beda dan luas bangunannya juga ada yang berbeda. Oke, untuk yang di Hook ini ya, sekali lagi tanah 93, bangunan 56, carportnya 1 mobil, dan ini sudah 95%. Artinya tinggal finishing aja ya. Oke, kita ke dalam. Nah, ini adalah carportnya, dan pintunya dia bukaan dua. Pintunya ada bukaan dua ya. Yang satu besar, satu kecil. Sambil azan ya, tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan kok. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, ini adalah ruang tamunya. Ini banyak promonya ya. Kalau bisa dibilang ini promonya hampir all in semua, kecuali itu biasanya asuransi, karena memang asuransi itu adalah karena beda-beda usia juga ya. Jadi pasti di luar asuransi. Kamar mandinya, kamar mandinya besar nih, karena luas bangunan 56. Tapi memang terlihat ini sih ya, besar semua sih. Nah, ini kamar utama. Nah, ini kamarnya berdampingan ya, dan di sini ya terlihat ada bekas meja dapur atau sinknya. Jadi ini akan kita pindahkan. Nah, ini kamarnya dulu. Kamarnya luas banget nih, 3x5. 3x4. 1 2 3 4 5 6. 7 7 kali 6 42 iya. 3x4 ih, luas banget. Listriknya 1.300, promonya sudah hampir all in semua ya. Ini kamar yang bagian belakang, kamar bagian belakang juga besar juga, besar banget. 1, 2, 3. Wih, sama ini besarnya, karena ini di full in ya. Jadi tanah lebihnya itu berbentuk L di bagian belakang, terlihat dari jendela sini ya. Tuh, jendela kamar belakang, nanti kita lihat. Oke, kita ke area belakang yang tadi saya sampaikan di awal. Ini sudah ada perubahan, maksudnya perubahan itu lebih ke penambahan ya. Jadi contoh penambahannya itu adalah area belakang itu, ini sudah dipakai kanopi, sudah ditutup ya. Ini tadinya luas banget memang, dan bentuknya L. Jadi benar-benar luas banget nih, kelebihan tanahnya nih di sini. Luas banget. Ya, hujan. Wah, ini kalau misalnya mau ditambahin jadi ruangan misalnya ruang makan mungkin ya, itu benar-benar luas banget. Aduh, udah hujan tuh. Ini ya,
kamar mandinya tuh luas banget. Hujan. Tuh ya, sudah banyak ya ini. Lagi hujan. Ini gerbangnya ya. Jadi CCTV juga sudah ada tuh ya, terlihat ya CCTV-nya. Oke, itu saja reviewnya. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga Marketing Property KM Property. Nanti nomornya ada di layar, atau bisa klik link WA yang ada di deskripsinya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.